Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penonton setia sahabat Budiman diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada video kali ini kami dari tim akan membahas video-video viral yang banyak menjadi perhatian dari warga net. Sahabat Budiman akan selalu mengingatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kejahatan dan jangan main hakim sendiri jika menemukan pelaku kriminal. Serahkanlah para pelaku kejahatan ke pihak yang berwajib. Masalahnya ya Anda ini kita lagi makan. Itu yang saya enggak setuju, bukan karena rajianya. Rajia itu bebas-bebas aja, polisi memang tugasnya seperti itu. Pemilik motor ini sedang adu mulut dengan polisi yang hendak menilangnya. Pemilik motor protes pada polisi dan mempertanyakan mengapa dirinya hendak ditilang dan disuruh menunjukkan surat-surat kendaraannya padahal dirinya tidak sedang mengendarai sepeda motor dan lagi berhenti. Peristiwa ini terjadi di Panda Bima, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 26 Oktober lalu. Masalahnya ya Anda ini kita lagi makan. Itu yang saya enggak setuju, bukan karena rajianya. Rajia itu bebas-bebas aja, polisi memang tugasnya seperti itu. Tapi kita lagi makan ini. Kita makan, kok diminta untuk... Bapak boleh makan, tapi saya bisa... Aduh, ya Allah. Ini yang salah, ini yang enggak suka saya. Bisa, ayo, bisa jemput. Ini yang enggak suka cara-caranya, Pak. Kalau ini aturan dari Bapak, mana orang yang datang makan ke sini? Saya akan kasih jalan. Saya, bukan masalah lekat-lekat sudah atau mau makan. Ini kita, lagi ini nih, Pak. Iya, tak, Pak? Bapaknya maaf, Pak. Banyak, Pak. Bukan yang kita hamil. Tapi ini tempat makan, Pak. Iya, Bapak kan iya. Dari sini kan berarti kan kita lagi dua satu makan. Iya, polisi kita, sudah jalan. Kasih aja dia jalan setengah. Kamu harus bukan masalah ini, Pak. Ya, sudah. Gini loh, Pak. Sudah, enggak usah. Masalah bukan... Nah, enggak usah. Ini apa-apa di jalan raya. Di sini kita lagi operasi. Iya, kalau di jalan raya, sudah ada lagi makan. Iya, kita minta. Kita makannya bisa enggak mau uang. Iya, ini. Kita lagi makan. Mana makanannya? Nah, mau pesan ini, Pak. Kita mau pesan ini. Aduh, makanya mau pesan ini, Pak. Nyaman gak kayak gini? Hah? Nyaman bagaimana? Nggak, kita... Apa nggak nyaman? Ada SIM, ada apa-apa? Bukan masalah itu, Pak. Masalah SIM atau apa? Silakan saya, Bapak silakan saya juga. Nggak masalah. Saya memang di sini tempat makan saya. Tanya aja Ibu. Setiap saya mampir sini ke sini. Apa ya? Orang langsung di sini tiba-tiba datang minta. Itu yang saya nanya. Ini memang parkir resmi ya, Bang? Apa, Bang? Gak apa-apa diambil ini. Hah? Enggak, kenapa, Bang? Kami kan mau ambil itu. Loh, ini kan vlog. Akun Facebook John Official mengunggah video saat beberapa orang sedang berhenti dan berfoto di jembatan, tiba-tiba didatangi seorang juru parkir liar dan meminta bayaran kepada para pengunjung. Sempat terjadi cekcok mulut antara keduanya, pengunjung yang merekam peristiwa ini mempertanyakan status dari jukir ini apakah resmi atau ilegal. Namun belum diketahui kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Berikut video selengkapnya. Mana uangnya 5.000? Ambil parkirnya. Ini memang parkir resmi ya, Bang? Bukan, ada perpa, Bang. Apa, Bang? Gak apa-apa diambil ini, Bang. Hah? Oke, Bang. Enggak, kenapa, Bang? Kami kan mau ngambil itu. Video apa, Bang? Loh, ini kan vlog kami. Kami kan vlogger. Abang ada izin? Hah? Ada izin gak, Bang? Izin apa? Loh, video kan, Bang. Enggak, Abang kan minta parkir 5.000. Kami kan mau bayar, jadi... Kenapa Bang diam-diam videokan saya? Abang videokan saya. Loh? Bisa loh saya tuntut kamu? Nggak diam-diam loh, Bang. Kan kami dari tadi ngambil gambar. Abang ngambil gambar sini bebas. Iya. Hak Abang ngambil aku apa? Loh, ini kan public area, Bang. Tau nggak public area? Hak ambil aku apa, Bang? Videokan saya apa, Abang? Ini public area loh, Bang. Abang bisa lo kena sanksi loh. Bisa lo kena, Abang, kalau aku tuntut. Iya, ini public area. Kecuali aku ngikutin bukan Abang ke rumah, Abang. Bukan, permasalahan kenapa Abang video saya? Abang apa? Ada izin Abang sama saya? Bang, Abang tahu ini public area kan, Bang? Public bukan area. Itu yang kutanya, Bang. Abang, aku tanya kenapa videokan saya? Aku bukan videokan apa? Aku videokan public area. Kita kan bang, mau vlogging loh. Aduh, Bang, udah jelas-jelas loh, Bang. Abang itu videokan orang izin, Bang. Bukan sembarang video. Dia udah kasih biar aku ambil videonya.
ini siaran langsung Pak, ambil aja. Ambil kartisnya. Ambil kartisnya. Tandai ya Bang. Oke, kasih ya Bang. Iya, kasih Bang. Sampai itu belum masuk ya Bang. Iya, makasih. Sebenarnya ada memvideokan orang. Baru video Bang. Cepetan mau ngambil video lagi enggak? Kok enggak sembarang kok memvideokan orang. Minta izin dulu. Ayo kita kan foto-foto dulu, mau foto lagi enggak? Mau foto lagi enggak? Takut kan? Ini baru ke mana? Enggak ada, Pak. Mas, Polisi ini sedang melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi supir mobil untuk menangkap para oknum di sub. Polisi menangkap para oknum di sub ini karena banyaknya laporan dari supir tentang maraknya pungutan liar alias pungli di jalan yang dilakukan oleh oknum di sub. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan banyak uang dalam kantong plastik yang diduga hasil pungli. Peristiwa ini terjadi di Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Yang barusan ngasih berapa, Mang? Sini, Mang. Ini. Mang. Hei, sini. Biarkan semua. Enggak, tenang. Sini, berempat. Sini, berempat. Ya. Mobil barusan tadi ngasih berapa? Ini. Ya. Ini apa? Ini apa? Ngasih berapa, Mang? Hah? Ngasih berapa yang barusan? Ya. Mobil barusan ngasih berapa? Sini aja. Buka aja, buka aja, buka aja. Tenang aja. Buka. Nah, uang apa? Pria bermasker ini mengamuk pada polisi militer dan petugas yang menghentikan mobilnya dan menyuruh istrinya yang duduk di kursi depan untuk pindah ke belakang. Peristiwa yang sempat viral beberapa waktu lalu ini terjadi pada saat diberlakukannya pembatasan sosial akibat merebaknya virus COVID. Berikut video selengkapnya. Saat ini dengan istri saya tidak apa-apa. Masa di dalam mobil harus pindah? Saya udah melakukan peraturan. Pakai ini, bawa hand sanitizer segala macam. Apa aja yang salah? Hukum Allah lebih tinggi. Demi Allah saya akan bela itu. Saya juga kan sebagai orang Islam, Pak. Aku ikutin aturan kalian nanti. Saya akan lebih mengikuti aturan Allah. Silakan aturan manusia, silakan. Ya. Saya tidak takut. Demi Allah, saya tidak akan memindahkan istri saya ke belakang. Penjara saya, tidak akan. Buat Anda itu sepele, buat saya tidak. Ini lebih akhirat saya, ini istri saya. Kenceng-kenceng, Pak. Santai aja. Ya, santai. Oh, puasa kan? Insya Allah. Malah demi kebaikan tidak batal. Iya. Saya tahu itu. Bisa sabar nggak ngomongnya? Ya, apalagi sekarang. Ini kan Ramadan. Saya juga kan mengikuti peraturan tadi. Terus bagaimana sekarang? Saya jawab tanya aja. Kenapa? Sekarang saya harus gimana? Tanya ya sekarang saya di mana? Tangkap yang lain. Yang lain
ditangkap juga ada pakai motor. Kalau saya dibuat setuju Pak Nai. Jangan diskriminasi. Anda itu dibayar oleh rakyat. Bela rakyat. Saya sudah ikutin aturan. Tidak diskriminasi Pak. Ya diskriminasi lah itu banyak. Lihat dong. Jangan bilang pejabat sedikit. Banyak tuh. Pak, ini karena Bapak yang protes, makanya kita kesini semua. Tidak banyak. Saya juga lihat. Cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini. Hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita. Dan hendaknya kita saling tolong-menolong untuk memberantas tindak kejahatan.